Welcome to Riyo Gaming. Akhirnya ini dia teman-teman, series baru. Selamat datang di series Athletic Bilbao. Oke. Jadi uh, kita sudah memulai series baru dari gini. Uh, aku spoiler sedikit sama kalian teman-teman. Jadi di episode hari ini aku nggak akan main karena aku akan membahas banyak hal sama kalian. Jadi kalau uh, bagi kalian yang mungkin malas mendengarkan aku ngobrol panjang lebar, mungkin bisa langsung skip aja ke episode 2 besok besok aku akan main tapi hari ini belum jadi aku akan banyak hal yang aku bahas jadi aku e, akan membahas yang pertama itu kenapa kok aku memilih Atletik Bilbao karena ini kan bukan nggak polling ya jadi murni dari pilihanku sendiri kenapa kok aku memilih Bilbao itu kemudian kenapa kok Pep Guardiola sebagai pelatihnya kemudian aku akan membahas sedikit sejarah dari Bilbao karena Bilbao itu adalah klub yang spesial menurutku ya spesial dalam artian spesial nanti akan aku bahas kenapa kok spesial dan apa sih siapa sih Bilbao? saya akan bahas nanti. Sedikitlah sejarah tentang Bilbao termasuk kebijakan transfer mereka itu. Dan kemudian nanti juga aku akan membahas pastinya uh, untuk series ini jadi siapa saja pemain yang kita miliki, terus nanti strategi apa yang akan kita uh, terapkan, siapa pemain yang kira-kira bakalan terpakai, siapa yang kira-kira bakalan dipinjamkan dan siapakah pemain yang nanti bakalan kita beli itu nanti akan aku bahas semua di sini di episode hari ini jadi seperti itu teman-teman ya jadi ya udah langsung aja kita mulai jadi gini pertama-tama kok atletik beli bau kenapa bang nah jadi gini sebelum itu aku nggak tahu ya mungkin ada mungkin aku nggak tahu mungkin ada beberapa dari kalian yang kecewa ya kok atletik beli bau sih bang nah jadi gini ya memang karena jadi gini, pertama kali ini memang bukan polling Jadi kenapa bukan polling? Karena memang sudah banyak teman Jadi di musim ini, di musim 2021 itu sudah banyak banget pollingnya Jadi memang nanti aku bakalan menerapkan seperti ini Jadi untuk kedepannya, untuk season 2022, 2023 dan seterusnya Itu nanti mayoritas memang polling nanti, kebanyakan polling Tapi nanti ada lah dalam satu season itu tuh Ada yang memang uh, itu bakalan murni pilihanku, jadi istilah aku me-time pilihanku jadi nggak polling dan betul-betul murni dari aku ada juga yang nanti kayak kemarin kayak aku Amerika jadi mungkin aku bisa juga buat nanti mm, ya udahlah kalian saran apa nanti yang dari saran kalian aku pilih bisa juga seperti itu jadi pokoknya tidak selalu polling jadi supaya nggak monoton soalnya kok kadang-kadang nggak tahu ya kadang, kadang kalau monoton mungkin eh sorry kalau polling mungkin kadang-kadang juga monoton kadang-kadang juga ketebal yang menang siapa jadi seperti itu nah makanya itu seperti itu. Nah, sekarang gini, kenapa kok Bilbao? Yang pertama ya, jujur ya. Jadi Bilbao itu termasuk klub yang aku suka. Aku suka dalam artian gini ya, bukan klub favoritku, tapi itu istilah itu aku tuh simpatik sama Bilbao. Simpatik tuh dalam artinya apa ya? Kagum hmm. lah, aku mengagumi Bilbao. Suka dalam artian aku mengagumi, bukan suka klub favoritku bukan. Klub favoritku Kalian sudah pada tahu semua siapa Fiorentina, Real Madrid, Newcastle United Udah Tapi kalau Bilbao itu aku bisa bilang tuh simpatik sama mereka Kenapa? Karena menurutku mereka tuh luar biasa tuh. Mereka tuh luar biasa Nah kenapa luar biasa? Nanti akan aku bahas Seperti itu Pokoknya intinya tuh mereka menurutku spesial menurutku. Klub yang spesial Luar biasa Bisa dibilang tuh Klub tersulit yang ditangani Jadi aku selalu suka menangani Bilbao Dulu aku sudah pernah melakukan Menangani Bilbao tapi di FM dan itu susah luar biasa tapi lumayan waktu dulu aku berhasil juga paling enggak tuh bisa masuk Champions lah peringkat 3 4 tuh bisa tapi kalau sampai juara nggak bisa waktu itu karena FM ya susah banget sih FM waktu itu ya tapi aku selalu tertarik menangani Bilbao dan alasan kedua kenapa kok Bilbao karena aku yakin jadi misalkan ini polling polling mau sampai season misalnya FIFA atau PS 22 23 24 atau sampai seterusnya itu kayaknya kok nggak bakalan menang ya kalau Bilbao <gak> Yakin aja sih aku sih kok kayak gak bakalan menang. Makanya ya udahlah aku ambil Bilbao sekarang Karena menurutku kayaknya kalau Pole nggak bakalan menang. Jadi aku ambil aja Bilbao. Dan kayaknya setauku ya, setauku kayak belum pernah ada YouTuber yang menangani Atletik Bilbao. Bener gak? Aku nggak nggak ngecek sih. Tapi itu kayaknya belum pernah ada yang Uh, youtuber Indonesia ya, aku nggak ngomong kalau luar ya. Kalau luar nggak tahu, mungkin ada, mungkin kalau luar mungkin ada. Tapi kalau youtuber uh, bola, youtuber FIFA atau youtuber PES Indonesia, kayaknya belum pernah ada yang menangani Atletico Bilbao. Jadi menurutku ini sebuah hal yang baru. Oke, okay, seperti itu teman-teman ya. Ya, terus kenapa kok Pep Guardiola yang aku pilih? Mungkin kalian uh, bertanya apakah masuk akal, apakah masuk akal dengan Pep menangani Bilbao? Uh, sebetulnya kalau ngomong di real life masuk akal, mungkin kalau sekarang aku nggak tahu. Tapi ada bisa bilang apa ya? Ada benang merah menurutku antara Bilbao dengan Pep Guardiola. Ada kayak ada relasi, ada apa sih namanya? Ada adalah yang menghubungkan gitu loh antara Pep dengan dengan Bilbao gitu loh Jadi gini hubungannya apa? Jadi aku tunjukkan sedikit sebuah artikel di sini ya jadi artikel jadi artikelnya ini sudah lama dibuat aku lupa yang kalian lihat aja ya kayak gul dari gul.com atau apa artikelnya itu sudah lama kalau nggak salah di tahun 2011 atau awal-awal itulah 11 atau 12 itu jadi pas Guardiola masih di Barcelona jadi Guardiola itu sempat berkata dia kan istilah itu mengagumi Marcelo Bielsa untuk Guardiola dan saat itu Bielsa menangani Bilbao nah, jadi Guardiola itu mengagumi Bilesa dan dia juga sempat berkata dia juga mengagumi Bilbao. Dan dia juga sempat berkata kalau misalkan ada tawaran dari Bilbao, dia akan mau mengambil job itu. Itu pertama. Dan kedua, aku melihat tuh hubungannya tuh gini, teman-teman. Jadi Bilbao itu tuh kan bisa dibilang tuh lebih banyak mengembangkan pemain muda mereka sendiri, gitu ya. Nah, itu menurutku cocok dengan filosofi Barcelona. Filosofi, sorry, filosofi Guardiola yang kita tahu dia waktu awal kepelatihannya di Barcelona itu tuh betul-betul banyak mengembangkan pemain muda dan dia tidak segan untuk membuang pemain-pemain bintang. Aku dulu sampai sebetulnya jujur agak heran waktu awal Guardiola melatih Barcelona. Aku waktu itu sampai berpikir ya maksudnya kayak nama-nama seperti Ronaldinho, Deco itu tuh dibuang semua tuh, dibuang semua dan aku sampai kayak wah ini mau jadi apa Barcelona? Aku jujur waktu awal dulu kepikiran seperti itu. Bayangkan waktu dulu terus Guardiola berani mengambil nama-nama seperti Pique. Mungkin kalian jangan bayangkan Pique yang sekarang. Pique yang dulu beda sama Pique yang sekarang, atau belum seperti sekarang. Pique yang dulu waktu di MU itu betul-betul kalah bersaing sama Rio Ferdinand dan Neymar Zavides. Jadi dulu kayak kurang kayak di bawah bayang-bayang mereka berdua gitu loh Pique. Tentu diambil oleh Guardiola yang bisa dibilang belum ada nama saat itu. Terus dia apa Pep berani mempromosikan nama-nama seperti Sergio Busquets. Dengan membuang Yaya Tore Terus ada nama-nama seperti Pedro, Rodriguez, Boyan, Kerkic Terus uh, Membuang Deko dan Ronaldinho Untuk mempromosikan Iniesta, Safi, dan Messi Yang waktu itu tuh, aku juga Emang sespesial apa sih Messi Jujur ya waktu dulu awal-awal Cuma istilahnya memang dia mencetak gol termuda Waktu itu umur berapa ya 16 atau 17 mencetak gol Yang golnya dicip memang ya seperti itu Tapi menurutku Apakah layak Menggantikan seorang Ronaldinho Yang begitu Begitu luar biasa, tapi ternyata ya, itulah Guardiola. Jadi, menurutku ada hubungannya, menurutku ya. Jadi, ada hubungannya antara Bilbao dengan Guardiola. Menurutku, itulah hubungannya. Jadi, antara untuk mengembangkan pemain muda, jadi menurutku cocok banget Guardiola melatih Bilbao itu. Oke, okay. itu sudah. Nah, sekarang aku cerita sedikit nih, kenapa kok Bilbao itu spesial, menurutku. Jadi, gini, aku cerita sedikit ya, ntar aku sambil buka catatan teman-teman ya, jadi soalnya panjang maksudnya nggak panjang ya, Mas itu yang akar aku bahas panjang sampai nanti kebijakan transfernya juga, oke, jadi mulai dari ya Bilbao, jadi mungkin aku nggak tahu, mungkin sebagian kalian uh, sudah mengetahui mengenai Bilbao tapi juga mungkin ada juga yang belum mengetahui masalah Bilbao, Jadi gini, Bilbao itu tuh berasal dari daerah Basque, oke ya, berasal dari daerah Basque. Nah, Basque itu apa sih? Mungkin bagian kalian belum tahu Basque. Basque itu adalah sebuah provinsi. Jadi kalau kayak di Indonesia itu seperti kayak Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat seperti itu ya. Jadi sebuah provinsi. Yang mana juga banyak di Spanyol ada provinsi Basque, ada Catalonia, ada Andalusia dan lain sebagainya. Yang kalau kalau di jadi di setiap klub itu, uh, sorry di setiap provinsi itu pasti ada banyak klub. Contohnya kalau kayak di Indonesia misalnya Provinsi Jawa Timur, klubnya siapa aja di Jawa Timur? Ada Persebaya, ada Arema, ada Persela Lamongan dan lain sebagainya. Jadi ada banyak. Di Jawa Tengah pun juga sama lah, ada PSIS, ada Persis Solo dan lain sebagainya, ada banyak gitu. Nah, ini sama halnya. Kalau di Spanyol itu ada Catalonia atau Catalan, itu juga kalian pasti tahu yang terkenal adalah Barcelona, ada Espanyol, terus Catalan itu ada Girona juga Kemudian ada Andalusia, provinsi Andalusia. Andalusia yang terkenal pasti e, kalian tahu juga ada Sevilla dan Real Betis. Itu derby Andalusia antara Sevilla dan Betis. Di luar itu juga masih banyak Andalusia. Ada Almeria, ada Cadiz, ada Granada, ada Recreativo Huelva, dan ada Malaga. Dan Basque itu juga sebuah provinsi juga. Dan di sana itu yang terkenal, derby Basque yang paling terkenal adalah Atletic Bilbao dan Real Sociedad dan di luar itu ada Osasuna, ada uh, lupa Osasuna, terus ada Eibar, ada Deportivo -depo Alaves itu yang terkenal dari Basque, ya, jadi seperti itu Basque itu adalah sebuah provinsi. Nah, atletik Bilbao itu berada dalam provinsi Basque. Nah, Bilbao itu jadi memiliki julukannya Los Leones atau nama lainnya itu The Lions di Inggriskannya The Lions. Nah, kenapa kok bisa dapat julukan itu? Itu tuh jadi sejarahnya gini. Jadi karena stadionnya Bilbao itu dibangun di dekat sebuah gereja yang bernama San Mames. Sehingga stadionnya pun juga bernama San Mames, seperti itu ya. Nah, nama San Mames itu dapat dari mana? Eh gerejanya dulu itu tuh jadi gini, katanya ada seorang Kristen itu yang dilemparkan ke seekor singa, jadi kayak dihukum lah mungkin lah dilemparkan ke seekor singa oleh orang-orang Romawi pada zaman dulu. Nah kemudian, uh, sorry, ada orang Kristen bernama Mames ya, jadi ada orang Kristen bernama Mames itu tuh dilemparkan ke singa oleh orang-orang Yahudi. Nah ternyata uh, si Mames ini itu berhasil menjinakkan singa tersebut dan kemudian dia Uh, nanti kemudiannya menjadi seorang santo. Ya istilah itu Santo Mames atau Saint Mames. Nah, kalau di Spanyol, kalau di Indonesia kan Santo, kalau di Inggris kan Saint dan sedangkan kalau di Spanyol mungkin jadi San, San Mames seperti itu. Nah, makanya itu itulah kemudian menjadi namanya San Mames dan sadonya juga menjadi San Mames dan nama julukannya Los Leones atau The Lion seperti itu, teman-teman. Itu sejarah dari Bilbao. Oke, okay, dan sekarang untuk berbicara mengenai prestasi Mungkin kalau sekarang-sekarang ini mungkin kalian melihat Bilbao ya klub-klub menengah seperti itu ya. Tapi Bilbao itu adalah klub tersukses keempat di La Liga. Dari seluruh, bukan hanya seluruh La Liga, tapi dari seluruh e, kontestan di Liga Spanyol. Sampai yang divisi-divisi terbawah, Bilbao adalah klub tersukses keempat dengan 8 gelar La Liga. Yang nomor satu adalah Madrid dengan 34, kemudian Barcelona dengan 26 dan ketiga ada Atletico Madrid dengan 11 dan Bilbao dengan 8 sorry 8 gelar dari Bilbao dan kemudian Bilbao itu juga ini menurutku makanya mereka kok spesial kayak gini dan kemudian mereka adalah klub tersukses kedua di Copa del Rey di bawah Barcelona Barcelona dalam posisi pertama dengan ah uh, aku lupa teman-teman Barcelona aku lupa berapa, pokoknya kalau nggak salah 30-an Barcelona dan kemudian Bilbao dengan 23 gelar di peringkat kedua. Dan yang lebih spesial lagi menurutku ya, Bilbao ini itu menjadi salah satu dari tiga tim yang belum pernah terdegradasi dari La Liga, dari kompetisi kasta teratas Liga Spanyol bersama dengan Barcelona dan Real Madrid. Kita tahu eh, kalau Barcelona dan Real Madrid nggak heran karena mereka adalah raksasa Spanyol, tapi Bilbao masuk kejajaran mereka itu. Sedangkan yang lainnya pernah semua dari Atletico, Sevilla, Valencia semuanya pernah. Bilbao nggak nggak pernah terdegradasi sama sekali tuh. Dan kemudian jadi Bilbao itu bersama dengan Madrid, Barcelona dan Osasuna. Jadi ada empat tim itu yang bisa bilang empat tim itu tuh adalah uh, mereka tidak pernah menjual istilahnya apa ya kepemilikan klub gitu loh kepada di sini tuh tertulis kayak uh, istilah itu kepada sport corporation. Mungkin kalau menurutku kayak uh, bisa dibilang tuh kayak menjual ke pengusaha asing gitu loh. Sedangkan sekarang kan banyak lagi musim kan kayak contohnya PSG, City, terus dulu Newcastle sempat hampir dibeli oleh uh, raja, Mi raja minyak Arab, kemudian juga ada Milan juga dibeli, Inter juga dibeli dan di Spanyol juga sempat ada Malaga juga dibeli kan oleh pemilik asing dan Empat tim ini Madrid, Barca, Osasuna dan Atletico Bilbao itu tidak pernah dijual. Jadi yang memiliki atau presiden klub mereka adalah orang-orang intern semuanya, gitu. Jadi kayak ya orang-orang dalam semuanya, gitu loh. Jadi itu yang hebatnya menurutku itu. Oke, terus kemudian, nah sekarang aku akan beralih langsung menuju ke kebijakan transfernya ini yang membuat menurutku kenapa kok menurutku sangat spesial setelah tadi kalian sudah mengetahui bahwa Bilbao ternyata klub yang bisa dibilang secara sejarah itu lumayan bisa dibilang itu lumayan klub elit kalau melihat sekarang-sekarang ini mereka mungkin memang tim tim menengah tapi kalau melihat sejarah mereka termasuk salah satu jajaran klub elit dengan prestasinya di La Liga dan Copa del Rey dan mereka juga belum pernah terdegradasi sama sekali dan itu ya jadi kan bisa bilang menurutku mereka sejajar, sejajar dengan Barcelona dan Atleti, uh, dan Real Madrid. Sama-sama di peringkat 1 2 3 lah di La Liga dan Copa del Rey 1 2 3 4 lah bisa dibilang ya. Di La Liga dan Copa del Rey. Dan belum pernah terdegradasi degr sama dengan Madrid dan Barcelona. Tapi yang hebatnya adalah apa? Ya ini. Kebijakan transfer mereka, teman-teman. Jadi kalau kita melihat klub-klub lain di La Liga itu bebas membeli pemain siapa saja. Tapi kalau Atletic Bilbao hanya boleh membeli pemain-pemain asal Basque. Maksud ya teman-teman ya, maksud nggak? Jadi gini, kalau kayak Madrid, Barca, atau klub manapun lah, itu bebas mau beli pemain Spanyol manapun, mau beli pemain Prancis, Inggris, Itali, Jerman, atau negara manapun Argentina, Brazil, bebas. Tapi kalau di Bilbao nggak bisa teman-teman. Jadi di Bilbao harus pemain asal Basque. Nah, nanti akan aku jelaskan seperti apa kebijakan yang jelasnya. Jadi gini, e, sebetulnya itu ini tidak ada kesepakatan tertulis mengenai masalah ini. Jadi ini sudah hanya kesepakatan tidak tertulis. Jadi bisa istilah itu bisa dilanggar kapanpun gitu. Kapanpun tuh bisa dilanggar. Soalnya gini, sebetulnya dulu itu e, Real Sociedad sebagai klub basket lainnya itu juga sempat menggunakan kebijakan ini di era-era tahun 1960-an sampai sekitar hampir 1990-an, 89 lah sampai 89. Itu Sociedad juga pernah menggunakan kebijakan ini. Jadi tidak membeli pemain asing, hanya menggunakan pemain asal Baski. Tapi sama, jadi sama, tidak ada kesepakatan yang tertulis, hanya kesepakatan lisan istilahnya tidak tertulis. Jadi sebetulnya nggak apa-apa, dilanggar nggak apa-apa seperti itu. Dan akhirnya Sociedad melanggar. Tahun 89 mereka beli John Aldridge waktu itu dari Liverpool. Dan akhirnya sampai sekarang meskipun mereka juga banyak menggunakan pemain lokal, pemain asal basket, tapi mereka adalah beberapa, kita tahu sekarang ada Alexander Isak, ada William Hussein, dan lain sebagainya. Jadi, Sociedad sudah melanggar, tapi Bilbao sejak, jadi terakhir kali mereka ada pemain asing, itu tahun 1911. Jadi mulai 1912 sampai sekarang mereka menetapkan kebijakan ini, kebijakan tidak tertulis, tapi jadi Walaupun berganti-ganti jajaran staff klub, pelatihan, pelatih, presiden klub, tapi mereka semua kayak betul-mematuhi, -betul menaati uh, aturan ini walaupun ini bukan aturan tertulis. Yang betul-betul istilah itu dilanggar ya nggak apa-apa. Soalnya kalau misalnya si presiden berkata ya ini uh, nggak apa-apa lah -apa beli biar lebih kompetitif beli pemain asing nggak apa-apa juga sebetulnya. Tapi mereka tetap konsisten, tetap menerapkan sistem ini sampai sekarang ini. Seperti itu. Nah, nah sekarang aku akan jelaskan sedikit. Maksudnya gimana sih untuk kebijakan basket Jadi gini, ada dua syarat. Ada dua syarat untuk seorang pemain bisa bermain untuk Atletik Bilbao. Yang pertama, pemain itu lahir di basket Tidak peduli dia punya darah basket atau enggak, yang penting dia lahir di basket Itu yang pertama. Maksudnya, teman -teman, ya. jadi dia misalkan nih aku contoh ya misalkan aku aku e, punya anak Diego tuh misalkan Diego itu lahirnya di basket walaupun aku orang Indonesia si istriku Yunita juga orang Indonesia misalkan Diego lahirnya di basket Diego besok gede bisa bermain untuk atletik Bilbao seperti itu seperti itu ya maksud ya berarti ya nah Terus syarat yang kedua ini atau ya nggak harus sama ya. Jadi yang pertama itu atau yang kedua. Kalau yang ter, yang pertama nggak dipenuhi bisa yang kedua. Yang kedua itu gini misalkan Diego tetap lahir di Indonesia. Nah yang kedua adalah jika seorang pemain itu e, istilah itu apa ya <tuh> menimba ilmu di akademi atau di youth. Istilah itu seorang pemain kan e, baru mulai tekan kontrak profesional kan sekitar umur 16 atau 17 ya. Dan sebelum itu kan mereka kayak bermain di youth club ya. Youth clubnya di mana? Nah, asalkan si pemain itu bermain di youth club, di klub basket, itu bisa bermain untuk Bilbao. Jadi kalau di sini misalnya gini, misalkan Diego lahirnya tetap di Indonesia. Tapi terus misalkan dia suka sepak bola, terus dari usia dini mungkin dari usia 10 atau 8 itu udah aku sekolahkan di Akademinya Bilbao nggak harus Bilbao, misal di basket, entah di Sociedad, entah di Osasuna atau di Eibar, pokoknya yang akademi klub basket itu nantinya dia besarnya setelah takkan kontrak profesional dia bisa bermain untuk Bilbao. Seperti itu teman-teman. Jadi hanya ada dua syarat itu. Dan itu atau ya bukan harus terpenuhi semua. Jadi syarat pertama atau syarat kedua. Seperti itu. Maksud teman-teman ya. Nah, aku akan kasih contoh sedikit. Jadi gini. Di sini aku um... Bentar, aku di sini sudah me, melakukan scouting, jadi nanti akan aku bahas. jadi Siapa pemainnya bisa kita beli di series atletik Bilbao ini, sambil aku kasih contoh sedikit. Jadi gini, tadi aku contohnya ya, yang pertama jadi seorang pemain tidak harus memiliki darah basket, tapi cukup lahir di basket. Ya, itu ada di sini. Jangan di sini ya, bentar. Nah, jadi ini Inyaki Williams mana orangnya? Ini Nico Williams dan Inyaki Williams. William bersaudara. Jadi ini adiknya Inyaki Williams dan ya ini Inyaki Williams. Nih. Jadi Inyaki Williams ini tuh dari orang tua asal Ghana, imigran asal Ghana. Jadi murni berdarah Ghana, tidak ada darah Spanyol sama sekali. Tapi si Inyaki Williams dan Nico Williams itu lahir di Basque, dan pastinya dia juga kebetulan dia youthnya di Bilbao, jadi dia bisa bermain untuk Bilbao walaupun dia sebetulnya darahnya darah Ghana tanpa darah Spanyol sama sekali, tapi dia bisa bermain untuk Bilbao seperti itu. Itu ya yang pertama ya. Terus yang kedua yang syarat kedua, jadi jika seorang pemain menimba ilmu di akademi youth basket. Nah ini ada contoh ini, jadi kalian bisa melihat. Ntar aku ganti dulu ya ke ya ini. Jadi Antoine Griezmann dia bisa bermain untuk Bilbao. Kenapa? Griezmann murni berkebangsaan Prancis dan dia tidak lahir di Basque. Tapi youth-nya dia di Sociedad yang mana Sociedad adalah klub asal Basque. Sehingga Griezmann bisa bermain untuk Bilbao. Sama halnya dengan Lapor. Lapor juga sama, dia bermain di youth-nya di Bilbao. Jadi dia bisa bermain untuk Bilbao dan dia memang sudah ex Bilbao untuk lapor. Kemudian ada nama Aspiliqueta. Ini juga dia tidak uh, dia lahir di Baske sih kayaknya sih. Aku lupa sih. Tapi pokoknya dia youth-nya di Osasuna. Osasuna juga klub asal Baske. Jadi dia bisa bermain untuk Bilbao. Dan ini Stefan Ruvier. Nah mungkin kalian kalau lu ini siapa lagi nih? Jadi Ruvier itu tuh pemain asal Perancis. Sama kayak Griezmann. Tapi Mungkin kalau kalian melihat kalau Griezmann kan main di Sociedad. Lah ini main di mana? Nah, Ruvier dulu di youth itu main di, aku lupa nanti lihat di sini ya, kayak di Bayon Bayon FC kalau nggak salah ya. Nah, jadi Bayon FC, jadi istilahnya gini, Basque itu tuh bukan hanya di Spanyol, tapi ada beberapa daerah di Prancis juga ada yang daerah Basque. Nah, klubnya bernama Bayon FC ini itu tuh juga uh, Basque. Sehingga Rufiar bisa karena dia dulu bermain untuk Bayon FC youth-nya, seperti itu. Dan kalau kita menarik jauh ke belakang, itu sudah ada nama-nama seperti uh, siapa namanya? Di Syam, itu juga bisa bermain untuk Bilbao. Terus juga Big Sente itu juga bisa bermain untuk Bilbao. Seperti itu, teman-teman. Ya, kayak gitu. Ya, itulah. Jadi kira-kira kayak gitu kebijakan transfer dari mereka. Jadi memang Bilbao itu kan, memang kalian kan nggak pernah melihat tuh. Nama-nama seperti Isco, bahkan pemain Spanyol ya. Kalau udah kayak namanya Tony Kroos, Modric, Terus siapa ada Messi itu gak bakal bisa bermain untuk Bilbao Neymar dan lain sebagainya Gak cuma itu bahkan pemain Spanyol sendiri kayak Petri Terus eh, yang lain-lainnya itu gak bisa bermain untuk Bilbao Oh iya satu contoh lagi teman-teman Ini ya aku contohkan Asensio Jadi Marco Asensio itu tuh aku cerita dikit ya Jadi Marco Asensio itu ayahnya asli Basque Ayahnya orang Bilbao dia lahir di Bilbao, orang Bilbao ayahnya, tapi menikah dengan e, orang asal Belanda, ayahnya Asensio. Nah, terus mereka pindah masalahnya. Pindah dan Asensio tidak lahir di Basque. Dan kemudian Asensio yutnya di Real Mallorca, bukan klub asal Basque. Sehingga Asensio walaupun memiliki darah Basque, tapi Asensio tidak bisa bermain untuk Bilbao. Teman -teman. Jadi memang syaratnya hanya dua itu ya. Hanya dua itu, walaupun punya darah Baske, tapi kalau tidak lahir di Baske atau tidak menimba ilmu di Yud Baske, nggak bisa. Seperti itu teman-teman ya. Oke, okay. dan mungkin gini, mungkin kalian bertanya, Lubang lah kenapa Bilbao kok menerapkan eh, strategi kebijakan transfer ini itu kenapa gitu? Kenapa beda daripada yang lain gitu loh? Karena gini, jadi kayak mereka tuh ada moto teman-teman. Moto ya, maksudnya moto itu apa ya? Slogan atau kayak ya moto lah tahu ya moto ya jadi motonya dalam bahasa Spanyol dalam bahasa Spanyol lu gini sorry kalau penyebutanku salah ya jadi con cantera y ya afición no Jose falta importación yang di bahasa Inggris kan itu adalah with homegrown talent and local support there's no need for imports jadi istilah itu mereka kayak percaya bahwa dengan talenta akademi sendiri dan ada support dari talenta lokal basket lainnya itu tuh kita tidak perlu membeli pemain asing gitu loh istilah itu mereka percaya penuh dengan talenta lokal gitu. Loh. talenta lokal dalam artian talenta yang Bilbao plus talenta basket yang lain jadi yang di Sociedad, yang di Osasuna jadi mereka percaya tidak perlu meng mengimpor pemain tidak perlu membeli pemain asing uang di sini aja kita punya gitu loh ini bisa kita kembangkan dan tapi ya betul kenyataannya kenyataannya mereka dengan menggunakan seperti itu mereka 8 kali lu juara La Liga 23 kali lu juara Copa del Rey belum pernah terdegradasi loh jadi ya memang luar biasa sih makanya itu kenapa tadi itu aku sebutkan ya kenapa kok aku istilah itu simpatik atau kagum dengan Bilbao ya karena ini teman-teman luar biasa menurutku kebijakan transfernya luar biasa klub yang unik klub yang sulit tapi mereka juga hasilnya ada luar biasa aku kagum sih sama Bilbao seperti itu oke sudah semua teman-teman sudah semua ya dan e, mungkin kalian tanya ada nggak klub lain yang kayak gini untuk saat ini paling mirip adalah Kivas Guadalajara klub asal Meksiko ya mungkin kalian bisa search ya Kivas Guadalajara tapi bedanya kalau mereka menggunakan seluruhnya pemain Meksiko jadi kalau ini kan dikelompokkan lebih e, apa namanya lebih kecil lagi ke provinsinya Basque. Bukan seluruhnya pemain Spanyol. Tapi ke Basque. Kalau itu pemain asal Meksiko. Nukifas Guadalajara. Dulu. Gua, uh, sociedad yang pernah. Tapi kemudian sekarang sudah enggak. Oke okay, ya. Ya. Sekarang inilah dia. Dan aku akan bahas sedikit ya. Untuk. Uh, jadi gini. Permasalahannya sekarang adalah. Jadi kita harus. Menggunakan. Pemain. Basque. Dan itu aku sudah. scout semua teman-teman. Jadi. Ini adalah. Aku sudah masukkan ke shortlist semua. Jadi ini adalah seluruh seluruh pemain yang bisa kita datangkan. Yang ada, jadi pemain basket yang ada di PS Semua ini sudah aku scout semua ini kayak gini. Sebetulnya lumayan, itu nggak terlalu buruk ya. Lumayan. Nah, sebentar sebelum kita ke sini, aku akan bahas ke squad yang kita miliki dulu. Jadi kita lihat dulu siapa pemain yang ada yang dipinjamkan nggak? Kelas player status dulu. Nggak ada ya, nggak ada ya. Oke, jadi kita bahas satu-satu. Uh, oke, okay. jadi seperti ini. Kita bahas per gini aja. Jadi untuk kiper jelas per posisi aja lebih baik. Ya. Jadi kiper kita sementara hanya punya dua. Jadi kayak mungkin kita harus ambil dari youth nanti ya, ambil dari youth. Dan sementara ada Unai Simon jelas ini bagus dan jokin Esketa. Nah, jadi gini. Untuk Unai Simon sementara ini akan aku pertahankan, tapi jika nanti misalnya itu dia bisa menghasilkan uang yang banyak aku tidak menutup kemungkinan akan menjual Unai Simon jika kita bisa menghasilkan uang yang banyak untuk Bilbao dari Unai Simon aku mungkin akan jual oke terus kemudian dari back untuk Bernaula ini Kayaknya kok melihat usia dan overall mungkin kayaknya nggak akan terpakai jadi kemungkinan akan aku jual mungkin terus untuk Aitor Paredes ini aku masih membuka peluang untuk Aitor Paredes tapi mungkin bisa dipinjamkan dulu karena usia 20 tahun, 65 tahun overall lumayan menurutku ya, nggak, nggak buruk lah, masih bisa diasah. Untuk Danny Vivian juga sama, mungkin bisa dipinjamkan dulu. Jadi sementara back yang kita miliki yang terbaik hanya ada tiga, jadi hanya ada Unai Nunes, Yerai, dan ini Martinez. Dan bisa dibilang mungkin ini Martinez adalah back terbaik kita. Dan mungkin kalau kalian tanya, Bang, mungkin nggak kalau uh, dari Sociedad langsung menyeberang ke Bilbao? Karena mereka adalah rival, rival ya. Mungkin karena inilah ini Martinez. Ini langsung menyeberang direct dari Sociedad ke Bilbao. Nah, jadi kalau melihat seperti ini, mungkin aku akan menggunakan, e, antara Vivian atau Paris tetap aku gunakan untuk musim ini. Sambil nanti kita juga mencari back lagi mungkin ya. Tapi tiga-tiganya oke, okay, harus dipertahankan menurutku ya. Tiga-tiganya oke okay, menurutku. Untuk kiri, oke okay semua menurutku. Sementara oke okay lah ya, Balenciaga dan Yuri. Oke. Okay. Untuk kanan ini ada tiga. Ada Kapa, ada Leque, dan ada Oscar de Marcos. Nah, untuk Oscar de Marcos ini jelas akan aku pertahankan karena dia adalah bisa dibilang itu legendnya Bilbao, termasuk legendnya Bilbao. Dan dia itu pemain serba bisa. Jadi dulu itu dia itu posisi awalnya sebagai gelandang serang justru ya. Dulu nomornya 10 gelandang serang, tapi sekarang berubah posisi jadi bek kanan. Dan dia bisa bermain di mana-mana, lihat tuh. Kanan, kiri, tengah, bahkan sampai second striker dia bisa. Bagus memang. Aku suka dengan Oscar de Marcos. memang kalau melihat gini nggak terlalu sih, tapi aku suka sih dengan Oscar de Marcos ya. Udah dari zaman dulu sekitar tahun 2000, 2011 sekitar segituan itu sudah jadi aku sih. Jadi seperti itu. Jadi dia akan bisa menjadi pemain serba bisa di sini. Kemudian kita beralih ke tengah. Untuk ini Peru nolas koin ini akan aku pertahankan dulu juga. Sambil nanti kita lihat ya. Dia masih muda, jadi nanti akan diberikan kesempatan juga. Michael Vesga, ini juga akan dipertahankan. Benat Prados ini mungkin akan dipinjamkan dulu menurutku ya untuk Benat Prados. Oyar Zaraga juga sama ini mungkin akan dipinjamkan dulu lumayan juga menurutku masih oke masih bisa diasah dulu. Kemudian untuk Unai Vencedor ini bagus nih ini bagus ini harus diasah nih Unai Vencedor bagus. Centernya kita lumayan banyak teman-teman jadi mungkin kita harus menggunakan 5 mungkin di tengah ya karena kita lihat cukup banyak untuk center. Kemudian ada Unai Lopez ini juga salah satu pemain yang terbaik yang kita miliki Dani Garcia cuma sudah agak tua mungkin aku lebih condong ke Unai Lopez untuk bisa diproyeksikan ke depannya dan ini ini salah satu talenta terbaik kita menurutku ya maksudnya Wonderkid ya Oyan Sunset ini bagus masih 20 tahun dan overall 72 Oyan Sunset ini tapi mungkin aku lebih memasang dia mungkin bisa sebagai gelandang serang bisa sebagai striker Nah, nanti aku nggak tahu akan pakai dua striker, maksudnya 4 4 2 atau 4 2 3 1. Nanti kita lihat aja, teman-teman. Dan Raul Garcia ini sudah cukup senior. Mungkin aku juga bisa bilang membuka peluang untuk menjual dia juga, tapi bisa juga aku pertahankan tuh Raul Garcia. Oke, beralih ke sayap, teman-teman. Kita menuju ke ini. John Yon, baca gimana? Hon Yon. John John Morsio, John Morsio. Oke, 22 tahun lumayan juga ini masih muda. Bagus juga, kita lihat tuh lumayan bagus jadi bisa kita kembangkan nanti kemudian ada ini go Cordoba ini juga bagus nih masih muda 23 tahun 77 overallnya oke mantap Alex Berenger ini juga bagus 25 tahun 78 mantap nih Alex Berenger juga bagus dan ini salah satu pemain senior yang juga sangat bagus Iker Muniain jadi Munia itu aku sudah tahu dari lama banget dari waktu dia masih usia 16 tahun aku main FM itu sudah selalu aku beli Iker Muniain. Dia masih menjadi youth-nya Atletik Bilbao waktu itu ya Iker Muniain. Dan ternyata memang bagus sampai sekarang. Terus ini dia Nico Williams, ini masih 18 tahun bisa kita pinjamkan dulu mungkin untuk Nico Williams. Terus kemudian ada Kinan Kodro, ini untuk striker, cadangan lah mungkin ya untuk cadangan striker mungkin di bawahnya Via Libre dan Inyaki William. Pasti Inyaki William masih tetap menjadi striker utama bagi kita ya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, jadi untuk formasi, nah kemungkinan aku akan menggunakan formasi ini teman-teman. Atau bisa eh bisa kita kombinasikan dengan seperti ini. Nah, eh jangan naik, naik sendiri, woi woi. Nah, nah, eh 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 ndakar susah ini kayak gini selalu, oke? Okay. dan ini akan di sini, ya seperti ini. Uh, eh, eh, awas awas, ya 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 udah. nah mungkinan bisa dua ini antara dua ini ya. nah jadi kalau seperti ini ini jelas aku sambil atur sekalian ya. jadi ini adalah unai simon jelas di sini unai simon. terus untuk belakang aku akan pasang. Uh, ini Gu Martinez jelas dan Yerai terus di kirinya uh, di kiri mungkin aku lebih ke yuri bersise, ya. Ini dia yuri bersise, dan uh, Leque mungkin aku lebih ke kap, coba lihat dulu sebentar. Oke, okay. oke, okay. kapal ya, lebih ke kapal. Akan pasang kapal di kanan, terus untuk di sini untuk senternya itu aku kemungkinan besar akan pasang eh Unai Vencedor bagus tapi mungkin akan ke Dani Garcia dulu dan Unai Lopez dan di sini cadangnya ada Raul Garcia kan mungkin akan pasang di sini sebagai cadangnya Dani Garcia oke dan Unai Lopez di sini ya dan di kanan berenger dan Iker Muniain ya dan di sini Sunset sebagai SS dan Inyaki Williams seperti ini. Jadi intinya seperti ini. Dan kalau kalau loh kok tiga sih? Ya sama aja ya. Ya seperti ini. Dan kalau yang keduanya ya udah betul ini. Oyan Sunsetnya Sunset ya sebagai AMF. Inyaki Williams sebagai striker tunggal. Tapi kalau aku melihat mungkin lebih condong kedua striker karena Inyaki Williams itu bukan tipikal seorang apa ya bisa bilang. Uh, dia lebih ke tipikal striker yang berlari kencang gitu? Speednya juga lumayan 94 kencang gitu? sangat kencang. Jadi dia tipikal striker yang berlari. Jadi menurutku dia kadang-kadang butuh teman menurutku ya. Seperti itu. Dan sekarang kita bahas. Nah, permasalahannya sekarang itu gini, bentar Ah, uh, benar hidungnya agak. Hmm. Jadi <tuh> aduh, bentar jadi budget ya, masalah budget ya tuh masalah itu sekarang bermasalah. Jadi bisa dibilang ini akan menjadi tantangan terbesar dari Pep Guardiola karena sudah kebijakan transfer kayak gitu. Jadi pilihan terbatas plus dananya juga terbatas. Jadi otomatis kita harus pintar-pintarnya cari pemain. Kita harus mengumpulkan dana di sini ya. Nah, untuk target transfer siapa? Nah, jadi gini, di sini selain mungkin kalian kan uh, Berkata bahwa lubang ini kan cuma sedikit, terus gimana? Cuma sedikit aja gitu -tuh. Ya, aku sudah siapkan juga teman-teman Jadi dari yud Dari yud ini, itu aku sudah siapkan Ini semuanya sudah aku ganti menjadi pemainnya Bilbao Yud ya Bilbao Dan ini asli, asli teman-teman ya Jadi kalian bisa cek di Google kalau mau Satu persatu kalau mau bisa boleh Itu semuanya persis real life jadi ini asli ada pemain-pemain yang aku buat ini asli ada dan untuk wajahnya juga ya sebisa mungkin aku miripin. Nah mungkin kalian tanya dapat dari mana bang infonya? Jadi kalau untuk siapa 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 pemainnya kayak ini ada Ewan Urain, ada John Guru ada Andoni Taskon itu tahu dari mana? Aku lihat dari websitenya Atletik Bilbao. Jadi websitenya asli, websitenya dari Atletik Bilbao itu ada. Jadi uh, setelah itu reserve-nya tuh ada Bilbao Atlantik namanya itu kayak setara dengan Real Madrid Castilla dan kemudian ada juga Atletik Bilbao B itu yang lebih muda lagi itu setara kayak Madrid C atau Madrid C atau Madrid B Madrid C kalau nggak salah ya seperti itu nah aku dapat infonya dari situ lah terus kemudian kalian tanya lah skillnya ability -nya tahu dari mana bang jadi gini jujur memang eh uh, Beberapa, ya hampir semua aku kreasi sendiri. Tapi, ada basic-nya, teman-teman. Jadi, aku ada tahu basic-nya. Jadi, kira-kira ini misalnya misalnya ya. Kayak Louis Bilbao ini ya. Jadi, dia kok kenapa kok bisa seperti ini? Jadi, aku melihat dari uh, websitenya FM Database. Jadi, di situ terlihat kira-kira speed-nya seperti apa. Physical kontaknya nya seperti apa. Terus, attacking-nya seperti apa. defensifnya nya seperti apa. Jadi, dari situ aku bisa kira-kira. Jadi, ada basic-nya gitu loh. Jadi, ada ada gambaran kasarnya lah. Selebihnya aku kreasi sendiri dari berdasarkan itu. Jadi kayak gitu ya. Jadi bukan asal ngarang di sini. Jadi pemainnya dari websitenya Atletik Bilbao dan skillnya dari FM Database semuanya, semuanya dari situ dan wajahnya dari websitenya Atletik Bilbao. Jadi seperti itu. Semuanya ada. Jadi ini bisa kita ada yang sudah agak tua, ada yang masih muda. Kita lihat tuh. Ada yang 21, 21, 23, tapi rata-rata segitu ada yang 16, 16, 19, 18, 17 Rata-rata seperti itu Ada yang 24 ada nggak ya? Aku lupa teman-teman 23 nggak ya? Paling tinggi Ya, 23 paling tinggi Dan beragam ya Ada memang jelek kayak ini Anton Anson Jaso Ini cukup buruk Apalagi 23 tahun, 59 hmm, Jelas nggak Ini walaupun 18 tahun Tapi kayaknya juga nggak Masih 59 Nah, ini bisa kita pertimbangkan teman-teman Ada beberapa yang bagus ya Ada beberapa yang aku suka Seperti kayak ini Ewan Urai ini bagus, lumayan bagus bentuk ini. Terus ada ini juga lumayan Guru Seta, John Guru Seta. Lah, untuk yang kayak gini-gini ini patut dipertimbangkan masih 16 tahun ya, Ibai Sans. Terus ini Ieltsu Iy Garcia. Mikael Gotti lumayan juga, tapi mungkin bisa lihat lihat lagi. Luis Bilbao ini juga bagus, perlu dipertimbangkan ya Luis Bilbao. Ini juga lumayan Ibai Asenjo, terus nah ini juga bagus nih Gurka Agiri, jadi bisa lah ini juga bagus Iker Varela jadi bisa kita lihat-lihat uh, lihat lihat nanti ya ini semuanya bisa cuma ini hanya berlaku di musim pertama teman-teman pertama, karena ini kalau sudah musim kedua kadang-kadang sudah dibeli pemain lain dibeli klub lain jadi kita harus cepat-cepat kalau mau beli mau sign kontrak kita harus cepat-cepat dipilih dari sekarang nanti ya tapi nggak akan aku lihat-lihat sekarang karena terlalu panjang bakalannya Ya, jadi komplit ya dari mulai kiper, center back, back kiri, back kanan semua ada sampai striker semuanya ada. Oke, terus sekarang nah ini listnya siapa aja untuk pemain yang bisa kita beli. Nah, jadi kita ke overall rating. Nah, tertinggi adalah Griezmann, tapi menurutku agak sulit untuk mendatangkan Griezmann dan lapor karena harganya, teman-teman. Sebetulnya harganya ya mungkin bisa kalau kita nanti dapat masuk Liga Champions dan lain sebagainya mungkin bisa di musim-musim kedua mungkin mungkin tapi ya nanti dilihat lagi tergantung budget juga kita harus meningkatkan budget soalnya juga gaji juga penting gajinya aduh, tinggi banget teman-teman kita lihat Griezmann 14 juta gila lapor 7 juta jadi kita harus perhatikan baik-baik itu nah tapi ngomong-ngomong masalah itu aku jujur lebih cenderung ke ini teman-teman Oyar -teman. Oyarzabal ini termasuk salah satu talenta basket terbaik yang aku pengen beli Mikel Oyar Sabal ini bagus banget kayak gini Wow keren-keren terus kemudian untuk Havi Martinez sudah agak tua ya terus Aspi ini juga lumayan bisa kita ambil jadi gini ya nanti aku kepikiran uh, untuk strategi seperti apa nanti jadi Pep Guardiola nanti akan menerapkan uh, mengkombinasikan antara pemain senior senior dalam artian tuh kayak ya tadi kayak Muniain terus kayak Aspi untuk kalau jadi kalau bisa beli aspi untuk bisa bilang untuk mentor untuk mentor keseluruhan tim untuk sebagai sosok senior lah seperti itu untuk meningkatkan tim spirit juga terus juga dikombinasikan dengan pemain uh, muda pemain muda bilbao plus pemain akademi bilbao jadi nanti kombinasi semuanya tiga itu nah ini juga uh, bisa jadi mungkin kita akan memulangkan kepa arisa balaga kalau perlu kita lihat cukup murah kalau Unai Simon terjual mahal terjual tinggi untuk menambah dana jadi kita bisa alokasikan ke pemain lain kita bisa ambil Kepa Arisabalaga mungkin tapi setelah untuk kiper nggak cuma Kepa jadi ada kiper lain yang juga bagus menurutku ya tapi Kepa salah satunya mungkin bisa kita ambil Mikel Merino ini juga salah satu talenta yang bagus yang bisa kita ambil Under Herrera sudah agak tua sih ya untuk Herrera jadi nanti kita lihat lagi Ruvier terlalu tua menurutku enggak ini juga lumayan Aitor Fernandes Ini mungkin bisa kita pertimbangkan juga Cukup murah juga Aitor Fernandes Ini ini juga lumayan nih Asier Iaramendi Ini juga bisa kita ambil juga Beberapa pemain sosialnya bagus Nanti kita lihat ya Untuk Odri Zula Nah gini Mungkin kalian e, istilah itu barusan dibeli ya Kemarin mungkin. Biasanya aku nggak membeli pemain yang sama Tapi karena ini case khusus e, case khusus dalam artian tuh pemainnya terbatas sehingga kalau memang nanti terpaksa pilihannya adalah as eh, sorry Odrizola aku mungkin nggak apa-apa akan ambil Odrizola lagi tapi mungkin aku lebih condong ke Aspilicueta untuk sosok seniornya gitu loh untuk sosok yang senior gitu mungkin aku lebih condong ke Aspilicueta tapi kalau lepas mungkin Odrizola bisa menjadi pilihan juga terus nah ini menurutku ini juga saingannya Kepa, Alex Remiro ini juga bagus menurutku ya masih 25 tahun 80 overallnya bagus juga Alex Remiro bisa kita pertimbangkan nih. Oh iya kalian yang kemarin saran bang nanti series baru beli Emi Martinez. Sorry banget teman-teman, sorry banget nggak bisa karena ini kebijakannya seperti ini jadi nanti mungkin next ya. E, kemarin aku mau komen ya gimana nanti kalau komen ketahuan. Jadi ya udahlah. Oke terus ada Nacho Montreal cuma sudah agak tua untuk Nacho mungkin aku belum tentu akan mengambil Nacho ini Fernando Llorente juga sudah cukup tua Tapi nggak tahu bisa jadi mungkin Ya siapa tahu kalau mau kita pulangkan Terus Nah ini Ini salah satu yang aku minat banget dari Sociedad Zubeldia Ini bagus banget teman-teman 79 overallnya Masih 23 tahun Ini sangat bagus menurutku ya Kalau bisa harus kita ambil Harga juga relatif Ya oke lah masih terjangkau menurutku Salah dua lumayan tapi sudah agak tua uh, Sebentar Nanti ada yang aku cukup tertarik ini oke okay lah lumayan David Garcia Elustodo juga lumayan bisa dipertimbangkan juga kalau mau Guru Sabel juga oke okay. Menurutku oke okay juga Nah ini juga bagus teman-teman Martin Subimendi Masih muda 21 tahun 76 overallnya Ini juga bagus Kalau misalkan nggak nggak bisa mendatangkan Mikel Merino bisa datangkan Subimendi Ibai Gomez ini mantan pemain kita Tapi sudah dilepas Tapi kalau mau diambil Nanti kita lihat lagi Terus bentar-bentar hmm, ini juga salah satu yang bagus. Aku kan dari sini ya. Tadi kayak yang overall tinggi sudah. Sekarang ke age usia. Aku lihat yang berpotensi ya. Ya. Salah salah. Oke. Jadi yang berpotensi itu ini dia. Ini menurutku pemain wajib. Harus ini pemain pertama yang akan aku beli ini menurutku. Aku betul-betul sangat-sangat berminat dengan Baranetsia ini bagus banget teman -teman. main milik Sociedad 19 tahun sudah 75 overallnya dan seperti ini ini bakalan bagus ini bakalan jadi aset berharga kita harga masih relatif murah jadi kalau bisa harus dibeli rilisnya hanya 13 14 juta jadi menurutku ini satu pemain wajib yang harus aku beli itu terus kemudian uh, ini Burha Sains ini aku juga lumayan tertarik dengan Burha Science terus eh uh, tunggu 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 Roberto Lopez ini juga lumayan tertarik bisa diperdebatkan juga untuk Roberto Lopez main asal Sociedad juga rata-rata Sociedad memang Lobet ini juga lumayan bisa diperdebatkan eh uh, ada lagi gak ya kayak ada deh sebentar sebentar oh sama tadi ya ini ya ini Moncayola Moncayola main asal Osasuna ini juga bagus teman, -teman. 22 tahun 75 tahun. overallnya lumayan bisa kita pertimbangkan juga ini ya kira-kira itu sih menurutku yang lainnya nanti akan kita lihat lagi teman-teman. Jadi terlalu banyak nggak mungkin aku lihatin semua sekarang. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Dan kalau melihat seperti ini ya, aku akan atur dulu untuk eh uh, ini apa namanya budget setting. Jadi semula nanti pay-nya pay transfer. Jadi seperti ini aja. Sementara kayak gini dulu. Jadi get receipt-nya ke salary dulu ya supaya nambah dulu salernya. Udah. Dan nanti mungkin ini kan aku nggak nggak istilahnya apa ya uh, disable ya ini ya aku lihatin dulu itu lihatin dulu tuh general setting ya jadi kayak gini seperti biasa standar master league biasa jadi semuanya normal dari transfer frekuensi negotiation difficulty starting budget semuanya normal dan first video transfernya disable jadi untuk sementara kita nggak bisa beli pemain nanti baru bisa beli di desember terus untuk levelnya aku tetap pakai superstar karena lagi ini kondisi uh, kondisinya kayak gini teman-teman bisa bilang tuh ini Meskipun kita main di divisi atas, tapi setara agak-agak setara dengan klub divisi dua karena kita nggak bisa bebas beli pemain dengan budget juga segitu. Jadi aku kan main superstar aja, 10 menit juru seperti biasa. Oke, okay. dan sebentar-sebentar. Uh, jadi mungkin langkah awal karena nggak bisa beli pemain. Nanti akan cari yang butuh, akan ambil dari youth dulu. Mungkin kiper, aku butuh kiper, pasti harus butuh kiper. Mungkin aku akan ambil kiper dari youth dulu nanti. Terus uh, terus yang nanti kita lihat posisi mana kita butuh, ambil dulu dari youth yang kira-kira juga yang dari youth bagus, sayang untuk dilewatkan, ambil dulu aja. Nanti baru nyusul nggak apa-apa untuk youth yang selanjutnya nyusul aja, tapi yang penting-penting diambil dulu nanti untuk next episode. Terus sekarang ini untuk scouting nggak bisa teman-teman ya jadi eh, mungkin untuk mempermudah aja aku kan kasih scouting ke Spanyol mungkin gitu aja deh tapi nanti juga tergantung jadi maksudku tujuanku kasih scouting kan percuma juga sebetulnya tapi itu gini supaya siapa tahu kalau aku scouting Spanyol tiba-tiba Griezmann direkombinasikan misalkan kan jadi lebih murah gitu loh sama mungkin ya udah itu aja deh itu aja sih uh -huh. terus aku akan latih dulu aja untuk skill training ya siapa yang bisa siapa yang bisa Captain C ya mungkin Captain C boleh nih mungkin lebih ke Oscar de Marcos menurutku ya coba yang lain dulu uh, hmm Oh Sanchez tuh boleh kan latih Oh Sancet Sanchez dulu aja ya uh, ini ya untuk kemenship ya oke okay, sementara Oh Sancet Sanchez dulu dan kita lihat jadwal teman-teman langsung dihadapkan pada jadwal berat teman-teman kita langsung menghadapi Atletico Madrid di pekan pertama kemudian ada Espanyol dan langsung ke Real Madrid jadi di next episode besok kita akan menghadapi Atletico dan Espanyol kalau promosi ya oh iya dan ini sedikit info buat kalian teman-teman jadi ini uh, untuk jersey sorry aku belum bisa mengganti ke jersey terbaru sebetulnya ada patchnya tapi aku belum bisa teman-teman soalnya gini kalau aku Uh, install pet sekarang itu nanti bakalan kacau Bundesliga-nya untuk bagus kafi sehingga aku nggak bisa cuma ini udah aku pindah-pindahin semua pemainnya sampai terakhir sampai hari kemarin minggu contohnya kayak di Arsenal nih sudah ada Nuno Tavares tuh kalian bisa lihat ada Nuno Tavares kemudian ada siapa satu lagi Lokongga, Lokongga juga ada tapi kok nggak terlihat sini ada 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 Lokongga ada aku lihat di sini dia mana Lokongga kok oh, nggak ada? Ah ini dia nih, lo kok nggak sama di Arsenal? Semuanya ya rata-rata klub-klub besar lah, sudah aku yang pulang juga sudah aku pulangin kayak itu ada Sapa di Chelsea ada Kennedy terus kayak di Liverpool sudah ada Konate terus Wijnaldum sudah pindah ke PSG terus MU ini sudah ada Sancho Jadon Sancho Rata-rata sudah termasuk manajer ya manajer sudah aku ganti juga jadi kayak Wolves ini Sapinto sudah kok Sapinto siapa namanya Jose Sá sudah pindah ke Wolves dan Rui Patricio sudah ke rumah terus Nuno Santo sudah pindah ke Spurs terus kayak di Spanyol ya di Spanyol yang Liga kita ya Barcelona kita sudah ada Sergio Aguero ada Dipai ada Eric Garcia juga di sana udah lengkap sih terus Madrid juga sudah kedatangan Alaba, Ramos sudah pindah, terus Odegaard sudah kembali, Jovic, Bill sudah kembali semua seperti itu. Uh, terus apa ya? aku ada mau bahas lagi sama kalian? Gue masih lupa tapi teman-teman kayak gitu ya. Jadi udah semua dan ya udah oke okay, sudah itu bisa teman, -teman. ya oke lah mungkin segitu dulu aja udah 52 menit teman-teman udah cukup panjang di episode perdana ini jadi kira-kira seperti itu inilah series kita dan series ini mainnya sampai kapan teman-teman kembali lagi aku belum tahu bisa dua season bisa tiga season tapi tergantung nanti mungkin aku karena ini series terakhir ya series terakhir di PES 2021 sebelum nanti kita beralih ke FIFA 22 dan PES atau sorry eFootball 2022 jadi mungkin aku akan menyelesaikan sampai Uh, mereka rilis lah sampai antara entah efootball master league ya antara master league efootball 22 dulu atau fifa atau karir mode atau e fifa 22 yang rilis mana dulu aku selesaikan sampai situ. Kalau memang musim kedua misalkan Agustus atau September sudah selesai, ternyata efootball belum ada master league ya lanjut ke musim season ketiga seperti itu aja. Dan mungkin nanti pokoknya di sini kita akan lebih berfokus untuk mengembangkan pemain muda terutama pemain asal akademi. Kita akan lebih berfokus mengembangkan pemain asal akademi di sini ya ya udahlah. Oke teman-teman segitu dulu aja dan ya panjang ya udah cukup panjang. Adalah kayak yang aku bahas tadi ya sebenarnya catatan cuma dua tapi nah kenapa panjang banget sampai 50 hampir satu jam. Oke lah ya udah teman-teman segitu dulu. Terima kasih sudah menonton aku ngobrol panjang lebar sudah dengerin aku ngobrol panjang lebar. Kita ketemu lagi besok di laga perdana menghadapi Atletico Madrid dan ya udah thank you for watching. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen di bawah, dan share ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.